Seorang perempuan bernama Prapada Cornelis alias Ale ditangkap jajaran Polres Bitung, Sulawesi Utara lantaran berpura-pura menjadi seorang polisi wanita atau poluan. Saat dimintai keterangan, ia mengaku ingin membahagiakan orang tuanya dan agar bisa mendapatkan hati sang pacar yang sesama jenis. Kasus itu terungkap pertama kali melalui unggahan Facebook milik pelaku. Dalam unggahannya, Alen mengaku sebagai polisi wanita yang bertugas di Polres Minahasa Selatan. Alen juga mengunggah video sedang bermesraan di atas tempat tidur. Jajaran Polres Bitung kemudian melakukan penyelidikan pada Rabu 21 April 2021 dini hari serta melakukan penangkapan. Alen ditangkap di rumah pacar wanitanya di Kelurahan Air Tembaga 2, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ia ditangkap lantaran dianggap melecehkan dan menyebarkan nama baik institusi Polri. Alen mengaku sebagai poluan sejak setahun lalu demi memikat pasangan sesama jenisnya. Selain itu, motifnya juga karena ingin membahagiakan orang tuanya. Tak hanya menangkap pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa baju dinas seperti pakaian PDL, baju dan celana PDH, kemeja putih, dan lainnya. Alen langsung dibawa ke Mako Polres Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.